Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Ini Ibu sekarang lagi berada di daerah Sepaten, termasuknya masih Kabupaten Kota Tangerang ya. Ibu ada perlu cari-cari rumah ceritanya ini. Eh, ketemu anak-anak kecil ini, ternyata fansnya John John sama Osa ini. Halo. 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 Kenal sama Osa? Kenal. Kenal sama John John? Kenal. Tapi Osanya nggak diajak sayang. Kenapa? Iya, soalnya kan gendut kan Osanya. Iya. Berat, gendut, nggak diajak ini Osanya. Yang diajak? Yang diajak John John aja. Dadah dulu dong, ini masuk YouTube nanti. Dadah. Halo, ini teman-temannya fansnya Osa sama John John yang ada di Sepaten. Nanti lihat di YouTube-nya Osa dan John John, ada kamu semua ini. Ada yang mau foto sama Osa sama John John? Osanya nggak diajak ya? Mau foto sama John John nggak? Ambil sana HP-nya dulu, ambil. Mumpung di sini nih John John nih. Ya teman-teman, kalau di Sepaten sini tuh masih kampung ya, masih adem tuh, masih banyak pohon-pohon gitu, adem banget iya suasananya. Jadi Ibu kepengen punya rumah tuh yang agak di kampung gini. Memang kita sengaja untuk cari biar tenang, biar adem. Jadi Ibu kalau ngevlog tuh nggak berisik kayak yang sekarang ini, berisik banget. Iya, kalau di sini kan kalau ngevlog enak nih di kebun. Temennya juga banyak ya sayang ya. Yang mau foto sama John John mumpung di sini ambil HP-nya. Sebentar lagi Ibu mau pulang soalnya. Pada seneng banget ketemu John John di sini. Cuman ada yang nanyain Osanya mana Bu? Osanya nggak diajak sayang. Kenapa nggak diajak? Osanya soalnya gendut, gendut. Jadi kalau ngajak dua itu repot banget ya. Minta tolong siapa fotoin? Nggak apa-apa di sini. Ayo, minta tolong siapa gitu fotoin? Kamu berdiri sini. Siapa? Minta tolong siapa? Nggak apa-apa. Pada minta foto teman-teman, ya udah biarin, mumpung kebetulan ketemu di sini ya. Ibu juga nggak lama-lama di sini. Ini lagi lihat-lihat rumah yang di sini di kampung, kayaknya adem suasananya, hawanya enak banget. Teman-temannya juga kecil banyak banget nih. Udah, siapa yang fotoin? Siapa yang mau fotoin? Ya udah. Yang mau ikut foto sini di samping-samping Ibu. Ayo di samping-samping Ibu sini. Yang mau fotoin sana di depan sana. Yuk, kamu di sini sayang, samping sini yuk. Yuk. Ayo, sini deketan sini. Nah, ini pada mau foto nih, tuh difotoin tuh, ada yang minta fotoin yuk. Satu. Dua, tiga. Ini. Udah lagi nggak? Mumpung di sini lagi. Mau tiktokan nggak? Mumpung di sini nanti ya, nanti masukin ke TikTok. Mau tiktokan yang mana? Yang gampang-gampang aja, nggak apa-apa, boleh. Cari dulu yang mana musiknya. Ya, mau beda minta tiktokan, ya udah biarin. Mau foto? Mau foto sini sayang. Kamu sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kanan. Iya sini deketan sini, kamu belah sini nggak apa-apa. Kamu deketan sebelah sini nggak apa-apa. Yang satu samping kiri, yang satu samping kanan, nggak apa-apa. Sini deketan Ibu, nggak apa-apa. Deketan Ibu. Lagi? Lagi nggak? Udah. Kalau mau tiktokan cari musiknya, nanti tinggal tiktokan sama John John. Masukin ke TikTok kamu ntar. Kalau ini galaknya dia? Enggak. Tuh lagi ngenyot, nyut, lagi empang selendang. Banyak banget teman-temannya di sini teman-teman ya. Tadi sebelum di daerah yang sebelah sini, di sebelah desa sebelahnya gitu ya, tapi masih Sepaten juga. Sama di situ juga udah pada ngenalin John John sama Mama Osa. Cuman pada nanya Osanya kemana, sayang nggak diajak ya. Habis Osa tahu sendiri, gendutnya minta ampun, berat kalau bawa dua naik motor itu repotnya minta ampun ya. Osa ini bukannya nggak sayang Mama ya, tapi ya kadang-kadang aja diajak berdua begitu. Kalau John John kan ini enteng kecil, tinggal diajak celup naik motor gampang diteng-teng juga. Jadi mau tiktokan sayang, cari musiknya dulu, cari dulu musiknya yang mana maunya tuh. Oke teman-teman, sebentar aja ya, soalnya Ibu nggak lama-lama di sini ya, cuman lihat-lihat tuh di sini mah enak, adem banget nih. Ini sepertinya ada lapangan di sini ya, tanah lapang, terus masih apa namanya,
banyak pepohonan, adem banget sumpah. Sini tuh enak, masih suasana kayak desa gitu. Padahal Tangerang mah deketan sama Jakarta ya. Cuman di sini suasana masih kampung, masih adem enak. Ibu sengaja pengen cari tempat tinggal di sini, pengen kita tenang, pengen Osa sama Jonjon nih nggak berisik, nggak nyaman, bisa nyaman di rumah. Dan ibu barangkali mau ngevlog mau tiktokan tuh nggak terganggu sama suara-suara motor nging sebentar-bentar nging, kan suka begitu ya sekarang ya, suara-suara abang-abang lewat banyak banget gitu kan. Kalau di sini mah enak adem ini kayaknya. Insya Allah barangkali jodoh nanti ibu bisa tinggal di daerah sini, bisa dekat sama anak-anak semua ini, fansnya Osa sama Jonjon. Oke teman-teman, ibu nggak lama-lama mau pulang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.